1. Menyatakan terdakwa sebagai asal alias Mas Peki bin Muh Mukhtar Mukti terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Supeki asal alias Mas Peki bin Muh Mukhtar Mukti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun. 3. Menetapkan masa penahanan telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan. Demikian yang bisa kami sampaikan, seperti yang kami sampaikan awal, apabila tidak sependapat dengan putusan kami belum final, bisa diajukan ke hukum dan bisa berubah atau tetap. Demikian rangkaian persidangan perkara nomor 1361 PD 2022 PN Surabaya, kami nyatakan selesai dan sidang ditutup.